Saudara, Provinsi Papua Barat Daya yang baru dimekarkan sebulan yang lalu mempunyai peluang untuk mengembangkan diri di sektor perdagangan karena meskipun baru menjadi provinsi, Papua Barat Daya sudah ditawarkan kerjasama meningkatkan jejaring konektivitas perdagangan dengan Provinsi Jawa Timur. Tawaran kerjasama tingkatkan jejaring konektivitas antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Papua Barat Daya disambut baik jajaran Provinsi Papua Barat Daya. Hal tersebut terungkap melalui PJ Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian yang dalam sambutannya menjelaskan pihaknya sangat merespon penjajakan kerjasama antar kedua provinsi. Dijelaskan Papua Barat Daya ini baru menjadi provinsi sekitar sebulan lalu. Namun sudah diminta bekerja sama melalui konektivitas perdagangan. Ini suatu kehormatan dan peluang baik bagaimana merespon peluang tersebut karena Provinsi Papua Barat Daya akan berkembang pesat ke depan. Transaksi yang berjalan sampai pada pukul 10.45 waktu Indonesia Timur sudah mencapai 114 miliar. Transaksi dagang yang merupakan implementasi kerjasama antar daerah Provinsi Jawa Timur dan Papua Barat Daya akan meningkat terus. Provinsi baru tentunya sangat respon positif dan ini awal yang baik. Kami baru 1 bulan lebih, ya belum sampai 2 bulan umurnya sudah diminta bekerja sama. Jadi kami belajar tentunya nanti ke Jawa Timur karena Jawa Timur lebih banyak pengalaman dibanding kami. Nah terkait ini, tadi saya dikasih contekan sedikit dari Ibu Gubernur, transaksi yang sudah terjadi akibat peristiwa atau acara kita ini per jam 10.45 WIB itu sudah 114 miliar. Tadi pagi jam 9 masih 80. Nah jadi Ibu Gubernur jelas bahwa teman-teman pengusaha yang ada di 5 kabupaten dan 1 kota di provinsi ini, ya kita ini relatif kecil ya. Kalau di Jawa Timur 39 ya, 38. Ada 38 kabupaten kota, itu banyak sekali. Dan saya pikir dengan transaksi dagang yang merupakan implementasi kerjasama antar daerah ini kelihatannya akan meningkat terus. Sementara itu Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengemukakan transaksi yang tercatat sampai pada pukul 11.40 173 miliar 944 rupiah. Ia mengemukakan ini menjadi starting point yang baik bagi mengawali Januari 2023 dalam kerjasama pelaku-pelaku usaha kedua provinsi. Transaksi kita tercatat 173 miliar 944 miliar rupiah. Beberapa yang menjadi komoditas prioritas yang transaksi sampai dengan jam 11.40 ini, cakalang dan baby tuna, kemudian udang, ikan cumi, makanan ringan, rokok, beras, daging ayam, dan bahan bangunan. Ini menjadi starting point yang bagus mengawali Januari 2023. Mudah-mudahan akan terus bisa kita maksimalkan koneksitas di antara pelaku-pelaku dunia usaha di kedua provinsi ini. Dan tadi saya menyampaikan bahwa bukan hanya koneksitas antar dua provinsi, tetapi bahwa ada format di mana misi dagang ini akan bisa menjangkau perdagangan di luar negeri, karena memang banyak pelaku-pelaku usaha di Jawa Timur yang sudah membangun akses market sangat bagus dengan banyak importer dari berbagai negara. Semi Finjalang, CWM Channel.